tidur di rumahnya kita, tapi kalian harus mulai belajar investasi dari dini. Jadi ntar biar tuanya nggak kayak siapa coba. Udah deh, pokoknya nggak kayak orang-orang yang lain. Ya Om, tenang. Kita ntar pasti akan bisa nge-maintain semua bis ini. Jadi Om Upin Ipin nggak mungkin menyesal mengasihin kita bis sebanyak ini. Ah, yang bener, awas aja ya kalau kamu bohong, Upin Ipin Junior. Udah. Mereka tuh masih kecil, Upin. Jadi nggak mungkin kalau mereka berbohong. Tenang aja, pasti mereka itu. Udah, santuy aja. Iya, cepet. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Om, aduh, lama banget sih. Kita muter-muter kemana ya, kita nyanyi mah. Udah, kan katanya kan kamu mintanya muter-muter. Sekalian ntar Om mau langsung kasih surprise buat kalian. Ini dari Om Ipin sebenarnya. Yang bece Om. Aduh, terima kasih banget Om Ipin. Ya bece, terima kasih banget Om Ipin. Ih Mas, jangan-jangan. Udah Pin, gak apa-apa. Kan aset kita masih banyak, ntar kita borong lagi. Oh ya udah Mas kalau gitu. Mudah-mudahan Upin Ipin Junior jadi pengusaha sukses ya Mas setelah ini. Amin. Ih Om, emangnya kita mau dikasih apa kok jadi pengusaha sukses? Udah, tenang aja. Ntar lihat aja surprise dari Om Upin Ipin. Terima kasih banget Om Upin Ipin. Ya betul-betul, terima kasih banget loh ya. Udah, pokoknya kalian itu nanti harus jadi orang-orang yang sukses kayak om-om ini ya. Iya Om, siap. Om, pelan-pelan Om. Iya, tenang. Ini juga Om pelan-pelan kok. Bentar lagi kita udah nyampe. Ih, kita udah gak sabar pengen dikasih kejutan sama Om Upin Ipin. Iya, pecah. Wah, senang banget Kak ngelihat itu Upin Ipin Junior. Iya, udah. Pasti mereka akan bunga. Ih, Mas, bunga apaan? Itu seneng banget. Ih, Mas, jangan pakai bahasa planet. Ipin gak ngerti tahu. Ih, kamu mah sok kota. Rumah kamu juga pelosok dulu. Ih, Mas, itu kan dulu. Sekarang kan kita udah jadi sultan. Ih, gak boleh kayak gitu. Ih, Om, itu bis banyak banget. Itu punya siapa, Om? Nah, itu dia surprise buat kalian. Jadi, sekarang bis-bis itu semua punya Upin Ipin Junior, dikasih sama Om Ipin sama Om Upin. Gimana? Kalian suka nggak? Terima kasih banget, Om. Ya, betul-betul. Terima kasih banget. Kita suka banget sama bis-bis ini. Nah, alhamdulillah. Jadi sekarang kalian harus hidup mandiri. Walaupun kalian tertidur di rumahnya kita, tapi kalian harus mulai belajar investasi dari dini. Jadi ntar biar tuanya nggak kayak siapa coba. Udah deh, pokoknya nggak kayak orang-orang yang lain. Ya Om, tenang. Kita ntar pasti akan bisa nge-maintain semua bis ini. Jadi Om Upin Ipin nggak mungkin menyesal mengasihin kita bis sebanyak ini. Ah, yang bener, awas aja ya kalau kamu bohong Upin Ipin Junior. Udah. Mereka tuh masih kecil, Upin. Jadi nggak mungkin kalau mereka berbohong. Tenang aja, pasti mereka itu. Udah, santuy aja. Iya, betul. Pokoknya ntar kita mah tenang aja. Aduh. Mas, ya udah Mas. Aduh, ini siapa sih yang telepon geter-geter? Udah, biarin aja. Paling juga rentenir. Ih, Mas mah ada-ada aja. Iya, betul Om. Gak usah diangkat.
Oke oke, siap. Wah, jangan-jangan ntar Om Pandu. Udah, biarin aja Pandu mah. Orang kita lagi kerja. Oke mas, siap. Om, gimana? Udah, kalau gitu kita langsung nyobain bisnya. Oke om, siap. Mantul. Mas, Ipin coba deh yang nyupir. Jangan-jangan udah. Ih om, kayak misalkan kita yang nyupir boleh enggak? Eh, enggak boleh. Kan kalian masih kecil, enggak boleh kalau bawa-bawa bis. Aduh, nih klaksonnya juga udah enak nih. Ayo cepetan naik semua. Mari kita langsung let's go. Kita puter-puter pakai bis kalian. Entar bisnya dicat Upin Ipin Junior. Gimana? Kalian suka enggak? Ya om, suka. Kita suka banget sama bis. Entar kita jadi Upin Ipin Junior. Oke, siap. Ntar tinggal dibilangin sama Bang Kulo. Kan Bang Kulo yang tukang chat. Ya om, siap. Bentar om, kayaknya ini bisnya kurang kencang, bentar. Upin Ipin Junior mau beresin dulu yuk. Hah, beresin dulu? Oh ya om. Waduh. Kenapa bisnya jadi jadi bertenaga kayak gini? Eh mas, pelan-pelan mas, jangan dibuat ngebut bisnya. Ntar oleng. Udah, tenang aja, santuy. Om, kita langsung masuk tol aja, kita ke bucin. Oke, siap. Mantul ini mah, kita pasti bisa. Ih, oma aja. Udah, pokoknya kalian kencang sebut paman. Wih, melesat bis Budiman. Yeay, seyu. Nah, kayak gitu, nanti bisa semuanya bikin kayak ini. Astagfirullahaladzim, apa pian. Iya, tenang, waduh. Ini om belum bisa mengendalikan seekor bis ini nih. Waduh, kenceng badai lintar subuh ini. Mas, awas. Aduh. Mas, pelan-pelan aja, jangan dibuat ngebut-ngebut kayak gitu. Kasian bisnya. Oke, siap. Mantul. Langsung aja, kita kebutin lagi. Yeay, kita ngebut lagi. Kita masuk toy lagi aja. Oke, siap. Aduh. Mas, gimana sih? Ini kan bisnya panjang, jadi haluannya juga harus lebar. Aduh, ini kan kita mau nyari bypass pin. Kita mau masuk tol lagi masalahnya. Ah, mas mah ada-ada aja. Yaudah, tenang. Aduh. Om, gimana sih? Kalian gak bisa bawa, biar kita aja yang bawa. Jangan, kalian kan belum punya SIM. Ntar dimarah sama pak polisi loh. Ya juga sih betul, yaudah om kalau gitu kita sayahin samanya om semua. Oke, siap. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin bener ngasihin investasi bis-bisnya buat Upin Ipin Junior nih. Wede. Tapi katanya Sultan Upin nanti bisnya mau dicek jadi Upin Ipin Junior. Kalian setuju nggak? Kalau setuju, komen di bawah ya. Ayo, kita kapan masuk tolnya lagi? Kan kita nggak bisa ngecas kecepatan bisnya lagi, Ayo. Udah, tenang. Depan itu kan ada tol. Ya, om, siap. Langsung ambil bypass. Oke, siap. Waduh. Waduh. Mas, kita tuh naik bis. Kita tuh jangan kayak gini. Udah, tenang, Pin. Ini kita udah masuk lagi. Mas, astagfirullahaladzim. Waduh, berguling lagi bisnya. Udah mas, bangunin. Bentar, ini mas juga udah diusahain ini. Om, kalau gak bisa dibangunin kita panggilin Jayak aja. Aduh, jangan, bentar. Ini om lagi usaha nih, aduh. Masalahnya nih bisnya panjang kene nih, Pin. Yaudah mas, kalau gitu panggilin Derek aja. Yaudah, kalau gitu bentar. Kita keluar dulu aja, kita lewat pintu samping, oke? Oke om, siap. Kalau gitu kita turun semua aja ya. Udah om, tadi dia jatuh semua. Oke, siap. Yaudah, kalau gitu kita turun. Kita panggilin truk derek.